Hai, Assalamualaikum, what's up guys. Ok, hari ni aku nak test power dua lagi produk daripada EB Frozen Food, iaitu dia punya Alaska Pollock Filet dan juga Alaska Pollock Finger. So kalau korang nak tahu apakah beza dua ni dan juga berapakah harganya, macam mana nak beli, teruskan menonton video ni sampai habis. Inilah dia, Alaska Pollock Filet dan juga dia punya fingers yang telah pun aku gorengkan. Senang je nak goreng dia, eh? Kalau korang keluarkan daripada freezer korang tu, tak perlu nak apa defrost dah. Korang boleh buka terus daripada dia punya kotak tu, lepas tu korang terus goreng. Tapi korang kena make sure, dia punya minyak tu janganlah terlalu panas sangat. Buat medium heat je. Untuk dia punya cara masak tu, korang boleh tengoklah dekat bahagian kotak dia ni. Untuk Alaska Pollock Finger ni, dalam satu kotak ni ada 10 pieces. Dan untuk yang filet tu, ada 4 pieces. So aku punya Alaska Pollock Finger ni pun dah sejuk sikit. Jom kita try. Pada goreng ni kan, bahagian luar tu memang nampak crispy betul lah, Bunyi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Biasanya kalau aku makan fish finger macam ni kan, dia punya ikan dia tu, aku boleh katakan tak ada rasa. Surprisingly, untuk dia punya isi ikan dan juga dia punya batter tu ada rasa. Dia tak adalah rasa tawar gitu kan. Sedap weh. Dan macam video sebelum ni, aku tak adalah nak dipkan dengan sos sebab aku nak rasa original, okay, Alaska Pollock Finger ni. Dan kalau korang goreng, okay, menggunakan api yang medium heat, okay, macam aku buat tadi tu, lebih kurang dalam 5 minit lah, korang boleh dapatkan efek, efek yang crispy macam aku buat ni. Cadangan condiment untuk makan Alaska Pollock Finger ni, korang boleh makan sekali dengan onion sauce ke, okay, ataupun mayonis, sos cili biasa pun boleh. Mana-manalah yang ikut dengan cita rasa korang, eh. Jadi pada aku, tak payah sos pun tak apa. Boleh layan macam tu je. Okay, next aku nak layan pula dia punya Alaska Pollock Filet. Apa beza dia finger dengan filet ni? Filet ni dia besar sikit lah, berbanding dengan yang finger tadi. Finger ni dia besar-besar jari gitulah. Nampak tak beza dia? Okay, ada orang tanya aku, Pian, ni dua-dua benda sama. Memang dia punya apa ikan kat dalam tu, dia memang gunakan ikan pollock lah, ataupun ikan pollock. Bahagian luar dia nampak crispy tak tu? Cantik kan? Yang ni pun sama juga, aku goreng lebih kurang dalam 5 minit, okay, menggunakan medium heat. Jangan panas sangat sebab nanti luar dia terlebih masak. Dia biar luar dan dalam dia tu masak sekata. Okey, ini aku nak tunjukkan isi dalam dia. Putih, suci. Yang tadi untuk finger tu aku lupa nak tunjukkan isi dalam dia. Untuk finger dan juga dia punya filet ni, isi dalam dia sama. Dia gunakan ikan pollock. Alright, jom aku nak rasa dia punya filet ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy. Dia punya batter sedap weh. Apa yang aku perasan, batter untuk filet ni dia tebal sikit berbanding dengan yang finger ni. In terms of flavor dia, lebih kurang sama. Kalau rasa macam anak-anak susah sangat nak makan kan, gorengkan filet ataupun finger ni je. Dia sedap weh. Dia punya isi ikan pollock ni dia tak ada rasa yang hanyir. Dan dia ada flavor. Dia ada rasa dia dekat situ. Tapi dia tak ada rasa yang menjengkelkan lah. Pada aku lah, aku lebih puas makan dia punya ni. Filet. Sebab apa tau, dia punya isi ikan dia tu memang padat. Dia masih lagi flaky gitulah. Dan aku perasan juga, okay, untuk dia punya batter dia kan,
dia punya bahagian luar tu, aku tak rasa berat bila makan dia. Dan satu lagi, bila dah makan banyak-banyak ni, aku tak ada rasa muak langsung. Dia rasa nak makan je. Oh ya, saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan Alaska Pollock Finger dan juga dia punya filet. Dua-dua pun sedap, ha, tapi aku paling prefer dia punya Alaska Pollock Filet. Tak tahu lah, dia macam ketagih tau makan. Padahal dalam ni sama je kan. Bagi korang yang rasa macam terliur tengok aku makan Alaska Pollock Finger ataupun filet ni, bolehlah cari dia dekat EB Frozen Food punya Shopee ataupun Lazada. Ha, aku akan bagikan link dekat ruangan komen di bawah ataupun ada gambar ni. Dan siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut mengenai produk-produk daripada EB Frozen Food ni, bolehlah pergi ke diorang punya social media. Diorang ada Instagram dan juga Facebook page. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel daripada Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Father Babes to News. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun produk daripada EB Frozen Food ni memang padu gila ni. Father Babes.